Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh sahabat semuanya. Semoga seluruh semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankannya, dan selamat beristirahat dulur. Nah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang kebocoran pada distributor ataupun depo ya dulur. Namun seperti biasa, jangan lupa kasih like pada videonya, dan yang belum subscribe kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti seluruh semua akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke lur, kebocoran pada distributor ataupun depo itu memang hal sepele, namun bila dibiarkan itu bisa menjadi masalah besar lur. Nah, pada bagian telco kebocoran oli akhirnya menjadi kemana-mana ataupun mambrah-mambrah bahasanya ya lur. Nah, ketika di area distributor ataupun depo itu ada pencacaran oli, itu bisa kebocoran dari sil luar ataupun sil dalam pada distributor ataupun depo lur. Nah, apabila dibiarkan itu nanti olinya akan cepat habis lur. Kemudian yang kedua, apabila kebocoran pada bagian dalam atau bagian sisi dalamnya delco itu, maka CDI bisa basah dan terjadi konstatif ataupun bahkan bisa terjadi mati pada CDI-nya lur. Jadi jangan dianggap sepele ya lur ketika ada kebocoran pada bagian delco ataupun distributor lur. Nah, pada kali ini kita akan bongkar pada distributornya Suzuki Futura 1.3 ya lur. Nah, ketika membongkarnya pun tidak asal sembarang bongkar, namun pada Futura ataupun SS itu lebih mudah, tidak serumit pada Suzuki Carry 1.0 ataupun Karimun ataupun pada mobil distributor yang masih menggunakan gigi. Kalau ini menggunakan knock, jadi yang penting ingat bongkarnya posisinya. Nah, itu tinggal kalau kebalik nanti masanya juga intinya udah bisa. Tapi kalau memang itu pas, itu langsung masuk. Tapi kalau model gigi itu sedikit ada setelannya lalu. Oke lur, kita akan mulai bongkar dan simak video ini sampai selesai ya lur, biar nggak gagal fokus lur. Jadi apa ya, walaupun tidak begitu apa ya paham, tapi ketika menyimak sampai akhir ya paling tidak ada sedikit pemahaman yang masuk ke lur. Kita akan mulai bongkar distributornya Futura 1.3 lur. Oke lur, ini adalah kobelco ataupun distributor dari mobil Suzuki Futura lur. Ini kita akan lepas delconya atau distributornya karena ini bermasalah, silnya bocor pada as delconya. Nah, ini ketika mau melepaskan kita harus tahu posisinya rotor ini menghadap ke mana, nanti jadi patokan ketika kita mau masang lagi lur. Kita kendorkan dulu, ini ada baut dudukannya dua, ini kunci 12, ini kunci 12, kemudian kita kendorkan, kita lepaskan. Lepas ini perlu diingat posisinya ya lur, posisi rotor menghadap ke atas ini lur. Lur, ini adalah delconya ataupun distributornya. Nah, ini bocor pada delconya. Apabila kebocoran dari dalam kok sudah keluar olinya ataupun ada basah-basah olinya, itu berarti as delconya yang silnya kena. Namun ketika di area luar yang basah kena oli,
kok bagian dalamnya kering, ini berarti seal bagian luar atau o-ring bagian luar yang bermasalah atau berusak lur. Ini yang basah pada area luar dan kok, kemudian pada bagian dalamnya ini bersih, berarti ini bermasalah pada o-ring bagian luarnya lur. Nah ini berarti harus diganti. Gantinya gampang lur. Nah ini karena usia otomatis sudah rapuh dan ini karet kena panas terus, akhirnya juga gak mau patah lur. Nah gak mau patah. Kita kasih seal tape tujuannya agar karet bisa memenuhi bagian pada pinggulan ataupun pada lubangnya ini lur, biar nanti tidak jadi gampang bocor lagi lur. Ini ya lur, sudah terpasang, tinggal kita pasang belkonya lur. Sudah kita ganti sealnya, tinggal kita pasang. Tadi ketika melepaskan belkonya, ini posisi rotor pada arah ke atas ya lur. Jadi ketika pasang delco Futura ataupun T120SS, apabila terbalik ini delco tidak bisa masuk. Ini cuman ada dua knock, jadi tidak seperti model kayak Suzuki Carry ataupun Karimun. Ini kalau dia modelnya gigi, kalau ini modelnya knock, jadi tidak usah cari top-top segala. Tapi intinya kalau ini sudah searah berarti masuk. Tapi kalau kebalik tidak bisa masuk-masuk, berarti ini kebalik masalahnya dulu. Nah kalau kebalik tinggal kita putar rotornya saja lur. Nah ini kalau pas itu mesti masuknya gampang lur, berarti knocknya sudah pas. Oke lur, begitu ya. Distributor ataupun delco Suzuki Futura mengalami permasalahan kebocoran. Ternyata kebocoran pada bagian o-ring luar. Ketika dalamnya basah, berarti bagian o-ring dalam yang bermasalah. Tapi ketika pada bagian dalam kering, yang basah bagian luar, berarti o-ring luar yang bermasalah. Nah, cara gantinya seperti itu untuk o-ring bagian luar dan o-ring bagian dalam, videonya sudah ada lur. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, kita katakan seminggu atau kita so tahu.
kita hanyalah bagian biasa saja, masih banyak kekurangannya, dan kita belajar terus belajar agar kedepannya lebih baik. Terima kasih. Jangan lupa kasih like biar kita tetap selamat. Tetap semangat ya, Lur. Terima kasih. Mohon maaf yang terbesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.